Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman. Channel yang akan membahas, merangkum, mereview segala jenis tanaman hias, dan khususnya tanaman hias aglonema. Oke, di video kali ini saya kembali mengajak teman-teman Rumah Taman untuk mendatangi salah satu tempat yang isi aglonemanya itu full babian rare item collection. Ya, betul sekali, sekarang kita sedang berada di Miso Plant. Pastinya teman-teman Rumah Taman sudah menunggu-nunggu Rumah Taman hadir lagi atau datang lagi di Miso Plant. Ya, ini waktu yang sangat tepat teman-teman Rumah Taman untuk menambah koleksian-koleksian ID-ID baru, karena di Miso Plant ini cukup lengkap banget teman-teman, cukup variatif, dan memang ini rata-rata babian, entah itu dari anak samping, entah itu dari bonggol juga diredikan. Tapi yang dewasa-dewasa gede-gedean seperti kanan saya ini ada monster Goliath juga diredikan. Jadi buat teman-teman Rumah Taman silakan tonton sampai selesai, jangan di skip-skip. Siapa tahu nanti ada aglonema yang ready di sini dan lagi dicari sama teman-teman Rumah Taman. Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Oke, kalau gitu ini dia Miso Plant. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke reviewnya. Pastinya teman-teman Rumah Taman sudah nggak sabar lagi untuk melihat aglonema-aglonema yang ready di Miso Plant di video ini. Ya, kalau kita lihat babian, anak-anak samping ready banyak dan cukup variatif. Tapi yang gede-gedean, jumbuan juga diredikan. Mungkin kita langsung aja sapa pemiliknya dulu, Mbak Rizka. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Mbak Rizka ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Seperti aglo-aglonya yang juga sehit-sehit, seger-seger sehit, siap ya. Dibandem pokoknya. Oke Mbak Rizka, sebelum kita mulai ada promo-promo apa lagi Mbak Rizka? Di sini kita pasti ada potongan harga. Wah, mantap nih potongan harga. Terus kita juga mengeluarkan koleksian pribadi kita ya. Wah, mantap. Apa itu yang ya, koleksi pribadi itu? Goliath super jumbo. Bah, ini ya. Rasa saya. Nih, super tanian jumbo. Sendiri, ini bahan tanian. Bahan tanian untuk teman-teman ya. Rumah Taman, kalau mungkin ada yang mau melanjutkan merawat dari Miso Plant ini Goliathnya bahan tanian. Nah, nanti silakan tonton sampai selesai teman-teman. Banyak siap. Potongan harga nih kata Miso Plant, kata Mbak Rizka. Oke, kita langsung mulai aja Mbak Rizka. Mulai dari mana ya, dulu? Kita mulai dari ujung sini seperti ujung biasa. Ujung sini ada aglonema apa ini? Ini ada RL Romantic Love, Romantic ya. Love ya. Di daun 3+. Daun 3+. Warnanya udah super semedut ini. Ya, merah-merah. Pelgol ini. Ya. Berapa ini, Mbak? Ini kita kasih harga Rp300.000. Rp300.000 untuk yap. Romantic Love daun 3+ ya. Daun 3+. Warnanya jentol geminjal. Oke. Okay. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Widuri Lilin. Widuri Lilin, nah ini asli ya. Widuri Lilin teman-teman ya asli. Bisa dilihat nih, ini anak samping ya. Daun 3+, asli Widuri Lilin. Monggo-monggi belum kecium belum kecium import, belum kecium kultur jaringan. Berapa ya. Ini? Ini dari harga Rp100.000 menjadi Rp85.000. Langsung kasih potongan langsung ya dong. Dari 100 menjadi Rp85.000 aja ya. Oke, lanjut lagi setelah lanjut lilin. Lanjut lagi kita ke Dolores. Ada aglonema Dolores di daun 3+ ya. Monggo, anak samping ini pasti ki. Samping ya. Cantik banget, lembu banget ki. Berapa ini, Mbak? Ini dari harga Rp115 menjadi Rp100.000. Dari Rp115 menjadi Rp100.000 mawon teman-teman untuk Dolores daun 3+. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Post White. Wah, ini ada Post White gede ya.
gede ya. Bongsor banget nih teman-teman, bisa dilihat daunnya gede-gede. Cuma ada defect patah ini ya. Iya, patah. Bisa dilihat. Nah, defectnya seperti ini tapi kering, udah lama, daun barunya udah mekar kembali. Berapa ini, Mbak? Ini dari harga Rp850.000 menjadi Rp800.000. Oke, dari Rp850.000 menjadi Rp800.000 nih teman-teman. Untuk post wet sebesar ini ya. Gede banget ini gede posturnya. Oke, lanjut lagi setelah post wet bongsor. Kita punya Black Goliath. Black Goliath daun 2 plus ya. Daun 2 plus. Seperti ini monggo yang masih cari Black Goliath Ready Baby daun 2 plus. Berapa ini? Ini dari harga Rp150.000 menjadi Rp125.000. Nih, dari Rp150.000 menjadi Rp125.000 aja teman-teman untuk Black Goliath daun 2 plus. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Krishna Golden. Ada Krishna Golden di daun 3, warnanya cukup ngebiar ya Mbak Rizka ya. Nih, terahnya seperti ini. Kena berapa ini? Ini dari harga Rp200.000 kita turunkan menjadi Rp175.000. Oke, dari Rp200.000 menjadi Rp175.000. Ya. Krishna Golden terah ngebiar daun 3. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya yang gurih-gurih. Iya, ada Witurah ya teman-teman ya. Asli Witurah ya, udah kelihatan banget Witurahnya. Di daun 5 plus nih Mbak Rizka. Penampakan detailnya seperti ini kira-kira. Nah, nanti kalau kurang detail teman-teman boleh langsung WA aja ya. Iya, Japri langsung. Siap. Nih, daun 5 plus Witurah berapa ini? Ini dari harga Rp1.900.000 menjadi Rp1.850.000. Oke, dari Rp1.900.000 menjadi Rp1.850.000 Witurah daun 5 plus. Monggo yang cari Witurah under 2 jutaan. Nyel. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut kita ke post white. Ada post white seperti ini di daun 5 ya. Daun 5. Di daun 5 post white-nya ready juga. Monggo teman-teman yang belum punya post white, sekarang harganya tergolong udah mapan. Berapa ini? Ini dari harga Rp450.000 menjadi Rp425.000. Oke, dari Rp450.000 menjadi Rp425.000 post white daun 5 ya. Monggo monggi yang kepencut bisa langsung dibat-bat. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi. Setelah post wet Jayanti. Ada Jayanti daun 4 plus ya. Daun 4 plus. Seperti ini penampakannya aglonema terbaru dari almarhum Pak Greg Hambali ya, yang terakhir dirilis ini Jayanti. Monggo yang belum punya nih harganya mapan berapa Mbak Rizka? Ini Rp150.000 terahnya geminjal. Ini kalau kita lihat merahnya bleber-bleber nih. Bagus nih. Pekat banget. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Catherine. Wah, Catherine merah nih ya. Catherine merah ya. Daun 1 plus Mbak Rizka. Wah, warnanya cantik banget dan ini nempel bonggol. Dan warnanya langsung merah, berarti memang terahnya bagus ya. Berapa ini, Mbak? Ini dari harga Rp350.000 menjadi Rp325.000. Oke, ini dari Rp350.000 menjadi Rp325.000 untuk Catherine merah daun 1 plus nempel bonggol. Lanjut lagi Mbak. Lanjut lagi kita punya Maeswara. Wah, ini ada Maeswara, teman-teman bisa dilihat ya Maeswaranya. Wah, nyel. Sarawana nih. Kemerah-merahan ya. Kemerah-merahan. Daun 5 plus ini daun ya. Daun 5 plus. Daun 5 plus warna geminjal lagi. Berapa ini Mbak Rizka? Ini kita kasih harga Rp850.000. Rp850.000 Maeswara ini bongsor ya, nih bongsor, gede daunnya. Setelah pak tangan saya ya. Rp850.000 bisa langsung dibandem. Maeswara merah, lanjut lagi Mbak Rizka, apalagi nih? Lanjut kita punya Rinjani. Rinjani ekonomis. Bol. Nempel bonggi. Ya. Yes, daun 4 plus ya. Ya. Dan ini golden nih, tergolongnya warnanya nih. Berapa ini, Mbak? Ini Rp75.000. Rp75.000 untuk Rinjani golden nempel bonggol. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Angela. Ada Angela, yang cari Angela ekonomis ya. Ini daun 3. Di daun terbarunya warna semakin gurih ya. Berapa ini? Ini Rp250.000 untuk aglonema Angela daun 3. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Asput. Ada Asri Putih, Asri Putih daun 5 ini daun ya. Daun 5. Wah, ready gitu teman-teman. Daun 5 ready. Asri Putih monggo-monggi. Ya. Sopo sira pengen iki, wah apik dan pertumbuhan daunnya pun mulus ya. Mulus. Bagus banget. Berapa ini, Mbak? Ini dari harga Rp1.350.000 menjadi Rp1.300.000. Oke, ini dari Rp1.350.000 menjadi Rp1.300.000 ya. Asri Putih daun 5 gitu teman-teman. Monggo. Dan ini size-nya enggak kecil loh. Lumayan sedang ya, lumayan ukuran sedang. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Lisa. Ada aglonema Lisa daun 4. Daun 4. Diredikan warnanya ngebiar ya. Biar. Karena berapa ini?
Ini Rp50.000. Rp50.000, teman-teman, untuk Aglonema Lisa daun 4. Oke, lanjut lagi setelah Lisa. Lanjut lagi kita punya Angela. Angela diredikan lagi versi daun 2 ya. Ini ya. Ini daun 2 penampakan warna daun seperti 2. Ini. Kalau ini lebih gede dari tadi ya size daunnya ya. Tapi kalau ini cuma daun 2. Berapa ini? Ini Rp250.000. Rp250.000, teman-teman, untuk Angela daun 2. Lanjut lagi setelah Angela. Lanjut kita punya Paulina. Paulina daun 2 plus ya. Daun 2 plus. Nah, bisa dilihat lebar daunnya lumayan lebar. Seperti ini detailnya. Bandeman berapa ini? Ini Rp250.000. Rp250.000 ya untuk Aglonema Paulina daun 2 plus. Ya. Oke, lanjut lagi, Mbak. Lanjut lagi kita punya Maeswara. Ada Aglonema Maeswara lagi. Dia daunnya memang gede-gede ini yang Mbak Rizka punya ya. Bongsor-bongsor ya. Bongsor. Lebar-lebar banget dia, bukan yang daun kecil-kecil loh. Maeswaranya delunting-delunting, lemu-lemu. Cantik-cantik tenan iki daune. Berapa kali yang ini, Mbak? Ini dari harga Rp850 menjadi Rp825 aja. Dari Rp850 menjadi Rp825. Maeswara bongsor. Nih baru di daun mau 6, size-nya udah segini nih, teman-teman. Besar ya. Gede loh ya. Oke, lanjut lagi, Mbak, setelah Maeswara. Kita punya Golden Hope. Ada Golden Hope daun 1 plus ya. Nah, plus. Yang kemarin cari-cari Golden Hope ekonomis-ekonomis. Nah. Yeah. Di mesoplan ready. Daun keduanya tinggal nunggu mekar aja ya. Berapa ini? Ini Rp600.000 aja. Rp600.000 untuk Golden Hope OTW daun 2. Monggo monggi pupung Golden Hope. Harganya enggak kayak dulu-dulu. Lanjut lagi. Lanjut kita punya Angelina. Ada Angelina daunnya daun bongsor ya. Dua ya. Daun 2 tapi daun gede, teman-teman. Biasanya gede, ya. Kita nemukan Angelina itu daunnya kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Nah, kalau ini langsung bongsor iki. Gede. Berapa ini? Ini Rp350.000. Rp350.000 untuk Aglonema Angelina daun 2. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Ratu Koneng. Ratu Koneng. Wah, diredikan juga warnanya ya. Smooth lemon-lemon gitu warnanya ini. Dan roset, teman-teman. Roset. Di daun 6 plus, 6 plus. Ratu Konengnya Akas Karwati. Berapa ini? Ini dari harga Rp600.000 menjadi Rp575.000. Oke. Dari 600 menjadi 575 ini, teman-teman, untuk Ratu Koneng Akas Karwati warnanya tergolong oke juga. Oke. Masuk harusnya ini. Lanjut lagi setelah Ratu Koneng. Lagi kita punya SLK. SLK warna semedut nih. Warnanya dan golden-golden gitu ya. Daun 3 plus. Ya. Monggo yang cari SLK mewah nih. Berapa, Mbak? Ini Rp250.000. Nih, mewah murah Rp250.000 nih SLK-nya terahnya geminjal. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Ayundini. Ayundini daun 3 juga diredikan, teman-teman. Warnanya juga tergolong keluar ya. Enggak hijau banget, ngebiar golden-goldennya. Berapa kalau ini? Ini dari harga Rp300.000 menjadi Rp275.000. Oke, dari 300 menjadi Rp275.000 Ayundini daun 3. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Esme Golden. Nih Esme Golden yang terahnya bule-bule ya. Ini baru daun 1, teman-teman. Warnanya seperti ini, secara kedetailannya bongsor daunnya, pupusnya udah naik. Berapa ini? Ini Rp225.000. Rp225.000, teman-teman, untuk Esmeralda Golden, terahnya bule-bule, daun 1 plus, bongsor. Lanjut lagi. Lanjut lagi, kita masih punya Maeswara. Masih ready Maeswara. Yang dia pun terahnya pun enggak yang hijau pekat ya. Semburat-semburat goldennya pun kelihatan cerah gitu warna itu dan bongsor yang pasti. Daun 5 plus segede ini nih size-nya. Sekitar pot 13-an yogap ya. Berapa kalau ini, Mbak Rizka? Ini dari 850 sama ya seperti tadi kita potong menjadi 825 aja. Oke, dari 850 menjadi Rp825.000 Maeswara Golden bongsor. Mantap nih. Anakan samping mungkin nih, Mbak Rizka ya. Soalnya bongsor-bongsor banget. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Widuri Putih. Nah, ini Widuri Putih ya, teman-teman ya. Daun 2 plus juga diredikan. Daun 3-nya tinggal nunggu mekar sempurna aja. Berapa ini? Ini dari harga Rp165.000 menjadi Rp150.000. Oke, dari Rp165.000 menjadi Rp150.000 Widuri Putih. Lanjut lagi.
Lanjut lagi kita punya Golden Hope lagi. Oke, ready Golden Hope lagi daun 3 daun plus. Siap nih, yang ya. Cari versi daun 3 plus GH ready juga. Ya. Seger daunnya, utuh juga nih kalau kita lihat. Berapa ini, Mbak? Ini Rp700.000. Rp700.000 untuk Aglonema Golden Hope daun 3 plus. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Esme Golden lagi. Ah, ada Esme Golden lagi juga terahnya sama ya, kebule-bulean secara warnanya. Pupusnya udah naik juga. Ya. Berapa kali yang ini? Ini Rp200.000 aja. Rp200.000, size daunnya lebih kecil sama yang tadi ya. Ini terpaut 25 aja. Lanjut ya. Lagi setelah Ismi Golden. Lanjut lagi kita ke FR. FR. Nah, ada Francis Red. Francis Red. Daun 3 plus ya. Ya, daun 3 plus. Nih, daun terbarunya semakin merkah warnanya. Ya. Cuma ada defect bolong tapi kering. Pupusnya udah naik lagi. Berapa, Mbak? Ini dari harga Rp325 menjadi Rp300.000. Oke, dari Rp325 menjadi Rp300.000 aja teman-teman untuk ya. Francis Red, monggo yang cari FR gurih-gurih bisa timbat. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Hugues Merah. Ada Hugues Merah daun 1 plus. Daun 1 plus. Juga di Redken, anak samping ini ya. Anak samping. Seperti ini penampakannya, kemerkahannya, batangnya pun juga merkah ya warnanya. Merkah ya. Berapa ini? Ini Rp150.000. Rp150.000 mawon teman-teman untuk Hugues Merah daun 1 plus. Ya. Monggo lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Jatayu. Jatayu juga di-ready kan? Ready. Wah, nih warnanya juga ngebiar-ngebiar. Ya. Size daunnya pun bongsor ya. Nih untuk Jatayunya, monggo yang cari Jatayu. Ya. Sip, berapa ini? Ini dari harga Rp475 menjadi Rp450.000. Oke, dari Rp475 menjadi Rp450.000 teman-teman untuk Jatayu ya. Dan ini kemerah-merahan warnanya tuh. Yes. Enggak hijau royo-royo. Lanjut lagi setelah Jatayu. Kita punya Denpasar Moon. Denpasar Moon super meledung nih. Super meledung. Gawe deporem ya. Dan merahnya pun merkah ya, Bariska ya. Nih, size-nya dari baru daun 4 plus sudah segede ini. Ya. Apalagi nanti daun 7, daun 10 ya. Gedenya kayak apa itu. Oke, bandeman berapa ini? Ini dari harga Rp675 menjadi Rp625. Dari Rp675 menjadi Rp625.000 ya. Untuk Denpasar Moon daun 4 plus dan gede-gede. Monggo yang cari DM daun bongsor merah merkah. Gas, lanjut lagi. Setelah Denpasar Moon, dan ini pastinya lokal ya teman-teman ya. Karena DM itu juga ada yang importer, tapi kalau itu lokal asli. Lokal. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Post White. Ini Post White-nya terah-terah violet ya. Iya. Putihnya tuh loh, bisa dilihat. Ngebiar banget nih. Jadi nempel bonggol nih ya. Nempel bonggol ya, bonggolnya masih kelihatan. Tuh, ada mata tunasnya juga tuh. Spektani untuk bonggolnya spektani. Ini. Post White terah violet berapa ini? Ini Rp300.000 aja. Rp300.000 teman-teman untuk Post White terah yang seperti ini dan nempel bonggol. Monggo-monggi gas lanjut lagi, Mbak, setelah lanjut Post White cantik. Kita punya Kresna Golden. Kresna Golden terah ngebiar juga ya. Terah ngebiar. Warnanya tuh. Wow. Merah sedikit lagi jadi konon ini. Daun 5 plus ya. Berapa, Mbak? Ini Rp250.000. Rp250 aja teman-teman udah dapat Kresna Golden seunyu ini. Bisa langsung dibabet iki. Gurih. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi. Kita yang gurih. Lucia Lukas. Ada Lucia Lucia Lukas atau Lulu dan ini terahnya ngebiar ya. Ngebiar. Daun 2 plus tuh pupuknya udah naik dan yang saya suka Lulu yang terah seperti ini tuh tangkainya itu ya. Merkai dak umum belas ya. Merah pol ya. Pol merai langsung dibalur dengan warna kegoldenane. Ya. Bah, berapa ini? Istimewa banget. Ini Rp250.000. Rp250.000 untuk ya. Lucia Lukas Lucia daun Lukas. 2 plus warna oke, daun lebar ya. Anak samping ini pasti. Lanjut lagi setelah lanjut Lulu. Lagi kita ke Little Lemon. Little Lemon pun dia merah ya. Merah. Loh, terahnya geminjal. Iya dong. Daun 1 plus. Gamblang jiwa loh jinawi iki. Untuk Little Lemonnya. Bandeman berapa ini? Ini Rp125. Yang cari Little Lemon untuk ya terah seperti ini Rp125 monggo-monggi bisa dibabet ini bahan yang bagus untuk dikoleksi ya. Little Lemon bukan sembarang Little Lemon. Nyel, lanjut lagi, Mbak. Lanjut lagi kita masih punya Little Lemon. Masih ready. Wah, ini versi ready daun 3-nya ya. Daun 3-nya calon pupusnya udah mulai ninggal tuh. Ini. Oke, siap dan terahnya pun geminjal. Geminjal. Daunnya lebar-lebar. Ya.
bandeman berapa? Ini 175.000. Oke, 175 teman-teman. Little lemon. Terah warna yang oke ya. Yang warnanya bagus little lemonnya. Jadi cocok cari yang seperti ini kalau little lemon warnanya. Lanjut lagi, Bariska. Lanjut lagi, kita punya Esme Golden lagi. Esme Golden dia yang kemerah-merahan warnanya. Wah, ini yang terah bagus sih. Saya tahu induknya, dia warnanya cantik banget ini untuk Esme ini teman-teman. Memang dia merah-merahnya keluar, dia golden merah gitu. Indukannya juga begitu ya Mbak Rika ya. Kita pernah lihat ya. Daun 3 plus berapa kalau yang ini? Ini kita kasih harga Rp500.000 aja. Rp500.000 Esmeralda Golden yang warna seperti ini. Bisa dinilai sendiri ya teman-teman ya. Esme Golden yang warna keluar merahnya. Oke, dan ini gede-gede. Lanjut lagi. Lanjut lagi, kita ke Kresna Golden lagi. Kresna Golden terah ngebiar juga. Daunnya rimbun. Seratnya juga beh. Demenak gitu. Serimbun ini nih Kresnanya. Mewah banget ya. Mewah. Bandeman berapa nih, Pak? Ini dari harga Rp600.000. Menjadi 550.000. Oke, nih dari 600 menjadi Rp550.000 Kresna Golden semewah ini. Serimbun ini cocok dikoleksi buat bahan tanian. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Sinta. Ada Sinta pun juga pinky banget. Ini juga cocok buat bahan indukan ya. Kalau yang terah-terah seperti ini, seperti ini. Warnanya jantung. Warnanya ya. Pinky banget ya. Daun 2 plus berapa ini? Ini dari harga Rp325 menjadi Rp300.000. Oke, dari Rp325 menjadi Rp300.000 untuk Sinta Pinky. Pol Pinky ini. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi kita ke Hugues. Ada Hugues. Wah, ini Hugues yang terah lawas ya ini ya. Iya, terah lawasan. Mangkok edak umum belas iki. Wow. Oke, wadah ronde ya, Pak ya. Iya, betul. Daun 2 plus, Hugues, mangkok yang terah lama ini. Kelihatan banget yang seperti ini bentukannya. Berapa ini, Mbak Rizka? Ini Rp150.000. Oke, Rp150.000 Hugues terah lawasan daun 2 plus, kemangkuane jan teko beh. Mangkoke pol iki. Yang daun 3 kemarin udah laku ya Mbak Rizka ya? Iya, udah langsung. Kemarin punya daun 3 itu juga mangkok seperti ini memang terahnya yang satu jenis dengan ini. Oke, lanjut lagi setelah Hugues mangkok. Kita ke Tiara Putih. Ada Tiara Putih cukup bongsor ya. Bongsor. Nih, lebar daunnya 4 jarian saya, putihnya juga oke. Dan ngemangkok-ngemangkok gitu daunnya. Berapa ini Mbak Rizka? Ini Rp115.000. Oke, Rp115.000 untuk Tiara Putih daun 2 plus bongsor. Gurih, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Dolores lagi. Ada Glonema Dolores. Daun 2 plus daun ya. 2 plus. Nih warnanya tergolong merahnya keluar, bukan yang hijau royo-royo. Kita seger banget pupusnya nembak. Berapa ini Mbak Rizka? Ini Rp85.000. Oke, Rp85 aja teman-teman untuk Dolores daun 2 plus warna oke. Okay. Oke, lanjut. Lanjut lagi kita ke Nina. Ada Glonema Nina daun 3 plus. Daun 3 plus. Siap, nih warnanya tergolong oke ya. Oke. Wah, saya lihat kayak Sri Elok ternyata Nina gitu Nina, teman-teman. Wah, soal warnanya bagus soalnya. Daun 3 plus berapa ini? 3 plus. Ini kita kasih harga Rp275.000. Oke, Rp275 untuk Aglonema Nina warna geminjal warna seperti ini. Lanjut lagi setelah Nina oke. Lanjut lagi kita punya Ruby Kura. Ruby Kura daun 3 ya. Daun 3. Nih, daunnya gede-gede banget. Daunnya wow, mablah-mablah khas dari Ruby Kura bulat-bulat ya. Warnanya pun tergolong oke. Berapa ini? Ini kita kasih harga Rp350.000. 350 untuk Aglonema Ruby Kura daun 3 bulat-bulat gede-gede. Lanjut lagi setelah Ruby Kura. Lanjut lagi kita punya Big Leaf. Wah, ini ada Big Leaf kuat lah Mbak Rizka. Buat kira Tuhan ya. Soalnya gede gitu teman-teman. Gede ya. Gede untuk Big Leaf. Ini rumpun ya Mbak Rizka ya. Coba rumpunan kita lihat nih. 1 2 3, 4, rumpun 4 ini. Soalnya pupusnya ada 4 teman-teman. Nah kalau meniteni atau menengeri rumpunan yang kayak gini tuh, dilihat dari pupusnya ada berapa. Nah ini ada 4 pupusnya, berarti Big Leaf rumpun 4 ya Mbak Rizka ya. Rumpun 4. Gede-gede banget nih, lebar daunnya 3 telapak tangan. Berapa ini Mbak Rizka? Ini dari harga Rp600.000 menjadi Rp550.000. Oke, dari Rp600.000 menjadi Rp550.000. Big Leaf rumpun 4 jumbo putih edak umum. Lanjut lagi Mbak Rizka. Letak ke selak abuat. Kita ke Ruby Compacta. Ruby Compacta daun 3 plus OTP 4. Daun 3 plus. Daunnya gede-gede ya.
Yes. Pinkisnya pun juga tergolong mewah untuk di kelas ruby kompakta ini. Betul. Berapa ini? Ini Rp90.000. Rp90.000 untuk yes. ruby kompakta seperti ini. Monggo bisa jebret kemawon. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi, kita punya Krishna kompakta. Krishna kompakta daun 2 plus juga daun ready. Plus. Ini teman-teman, yes. Krishna kompaktanya bulat-bulat, seratnya rapat dan ini tergolong yes. warnanya oke. Berapa ini, Mbak Rizka? Ini dari harga Rp275.000 menjadi Rp225.000. Oke, dari 275 menjadi 225 teman-teman ya. Untuk Krishna kompakta ya. Yes. Beda dari Krishna Golden biasa. Lanjut lagi. Lanjut lagi, kita punya Krishna Golden. Krishna Golden nyeleneh nih ya, Mbak Rizka ya. Dia sebelah sini sektoral kompakta. Betul. Tapi sebelah sini dia Krishna Golden biasa dari segi bentuk daunnya itu loh. Ya. Dari perbandingannya seperti ini. Dan warnanya pun ngejreng ya, Mbak Rizka ya. Ya. Nih, jadi dua ahidi ya. Dari dalam dalam satu unik, pohon unik. Unik yang suka unik-unik. Betul. Monggo bisa dijebret kena langsung berapa ini Mbak Rizka? Ini hanya Rp550.000. Oke, Rp550.000 yang suka unik-unik nih. Cocok yes. di koleksi sektoral. Langsung gas. Gas kemawon, lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi, kita punya gadis. Ada gadis rumpun ini ya. Rumpun 3. Ya. Induknya 1 dan ini induknya satu. Gede ya. Pinky banget, daunnya lebar-lebar, anaknya 2. Anaknya 2. Daun 1+1+ ya, yes. anaknya ya. Oke, siap nih. Oke, nih. Oke, oke. Berapa ini, Mbak Rizka? Ini kita kasih harga Rp350.000 aja. Rp350.000, teman-teman, untuk aglonema gadis rumpun 3, pinky jumbo porem. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Setelah gadis porem. Kita ke Sartika. Sartika bule ya. Sartika bule. Daun 3+. 3+. Juga diredikan. Yes. Yang suka bule-bulean. Sartika berapa ini? Ini kita kasih harga Rp150.000. Rp150.000 Sartika bule daun 3+. Ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi, kita ke cappuccino. Cappuccino pun juga bule ini warnanya. Bule. Daun ya. 4 ya. Yap. Ini daunnya masih muda, belum tua. Nanti kalau semakin tua biasanya menyusul bule. Membule-bule. Berapa ini, Mbak Rizka? Ini Rp150.000. Rp150.000 untuk cappuccino bule ya, teman-teman ya. Yang bule cappuccinonya, bukan ya. Yang ori. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, kita ke Goliath. Wah, ini Goliath. Wah, terah merah ya. Goliathnya terah merah. Beh, nyetengake. Cuma ada defect robek. Seperti ini. Tapi ya. Kering ya, Mbak Rizka ya. Kering. Defectnya. Kering. Ini daun, daun terbarunya pun calonnya bagus juga nih. Peh, mantap nih. Terah merah Goliath. Bongsor banget size-nya. Berapa ini, Mbak Rizka? Ini Rp350.000. 350 mawon. Goliath ya. Terah merah segedem ini. Bat-bat kemawon. Merahnya tuh loh, kelihatan ya. Nah, ini terah merah. Sip, lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi, kita ke rak sebelah sini. Oke, ya. Oke, siap. Sebelah sini masih diredikan, teman-teman. Betul. Wah, rombongan ziarah iki. Lotus Dilet. Lotus Dilet. Lotus. Seperti nih. Ini nih contohnya. Contoh. Siap. Ini harga berapa nih Lotus ini? Ini Rp350.000. Oke, yang di pot juga ini 350-an. Betul. Berarti pilihannya ada ini. Ini. Terus ini. Ini sama yang sama yang ini nih ya. Ya, ya ini 350.000-an. Teman-teman boleh pilih mau yang mana, pot jugapan. Kalau yang ini ada yang pot hitaman. Pot hitaman kita kasih harga Rp325.000. Oke, 325-an teman-teman untuk Lotus Dilet yang pot hitam ya. Hitam. Pilihannya ada ini. Ya, ini. Ada ini. Dan terus yang terakhir ini. Yep. Nah, nanti detailnya by WA aja mau yang mana. Lotus Dilet-nya. Dan ini lokal ya. Lokal. Asli lokil. Sip, lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi, kita punya Romantic Love. Ada RL daun 3 plus ya. Ya. Diredikan juga nih seperti ini penampakannya. Ya. Berandam. Berapa ini, Mbak Rizka? Ini Rp300.000. Rp300.000 Romantic Love daun 3+. Seger buger. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi, kita punya Red Exotic. Red Exotic ekonomis ini. Ekonomis. Daun 4 ya. Ya. Untuk resetor Red Exotic-nya berapa? Ya. Ini Rp40.000 aja. Rp40.000 mawon, teman-teman. Red Exotic ya. Daun 4 geminjal. Pelgol. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, kita punya Lemang. Ada legasi mangkok legasi ini ya. Mangkok, ya. Wah, gede ya ini legasi gede. Mangkok ini. Size-nya bongsor dan ini asli yep. Lemang ya. Ini daun terbarunya pun mangkuk. Betul. Disusul pupus daun baru lagi. Ya. Berapa ini? Ini Rp375.000. Rp375.000 untuk betul. Legasi mangkok segede ini ya. Segede bongsor ini. Loh ini teman-teman lemangnya. Monggo-monggi. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi, kita punya Widuri Mutasi. Widuri Mutasi teman-teman. Widuri unik mutasi. Ya unik. Mutasinya ya.
daunnya lebih membulat. Nah kalau contoh Krishna dia kompakta ya. Betul. Tapi ini ID-nya yang Widuri teman-teman. Widuri ya. Mutasi seperti ini kena berapa? Ini dari harga 250 menjadi 200.000 rupiah. Oke, okay. Dari 250 menjadi 200.000 rupiah. Yes. Widuri mutasi unik. Betul. Daunnya unik. Kalau Krishna ngumpakta ini dia. Oke, okay, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke SLK. SLK pun juga menor iki warnane. Daun 3 ya. Ya. Biar banget secara look warnanya keminjal iki. Berapa Mbak Rizka? Ini dari harga 325 menjadi 300.000 rupiah. Dari 325 menjadi 300.000 teman-teman. Yes. Untuk SLK betul. Seperti ini warnanya. Gas, lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Madam Suroyo. Madam Suroyo yang terahnya super medut iki. Medut. Pol medute. Iya kan. Golden kemerah-merahan. Iya. Tampilannya juga ngeroset. Betul. Nyenengke. Tajuknya ke atas nih. Iya. Kena berapa nih Mbak Rizka? Ini dari harga 275 menjadi 250.000 rupiah. Dari 275 menjadi 250, Madam Suroyo yang warnanya seperti ini ya. Yang enggak ori lagi warnanya iki. Ya. Nah, oke okay, yang suka mutasian warna lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Rinjani. Ada Glonema Rinjani kecil-kecil. Rinjani kecil-kecil. Harganya juga kecil. Iya dong. Ya, sekali dari Bonggol lanjut ini ya. Iya. Nih, yang mau Rinjani murih-murih, monggo-monggi, berapaan ini? Ini 60.000 per nah, potnya. 60 ribuan, boleh pilih kiri atau kanan ya? Ya. Rinjaninya. Atau dua-duanya juga boleh. Dua-duanya juga sangat ya. Diperbolehkan. Satu kandang juga boleh, Mbak Rizka. Boleh ya. Sekali. Oke, lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi, kita punya Esmeralda. Wah, Esmeralda Golden. Golden. Warnanya juga semedut. Dan ya. Dia daunnya bulat-bulat ya, Mbak Rizka ya? Bulat ya. Wah, apik banget nih. Ya. Secara kelire goldennya dapat, seratnya pun tetap masih terlihat, daunnya ya. Bulat, geminjal. Berapa Mbak Rizka? Kita kasih harga 325.000. Oke, 325 untuk Esmeralda Golden, warna seperti ini, daunnya bulat-bulat. Ya. Oke, lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita ke Sweet Dream White. Ada White Sweet Dream, daun rimbun ya. Daun rimbun. Yang masih cari Sweet Dream putih, ini ready. Berapa Mbak Rizka? Ini 180.000 rupiah. 180.000 rupiah untuk White Sweet Dream. Yes. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Rinjani lagi. Ada Rinjani again, daun 4 plus ya. 4 plus. Golden pinky warnanya. Betul. Cukup bongsor daunnya. Ya. Berapa ini? Ini 150.000 rupiah. Oke, 150.000 rupiah Rinjani. Betul. Daun 4 plus. Lanjut ya. Lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Yuda. Ada Glonema Yuda daun 5 plus OTW 6. Ya. Warnanya seperti ini ya, keluar warna golden-goldennya juga ya. Di beberapa daunnya. Berapa ini Mbak Rizka? Ini dari harga 200.000 rupiah menjadi 175.000 rupiah. Oke, dari 200 menjadi 175 ya. Untuk Aglonema Yuda. Betul. Monggo ini dulu koleksian rare item ini teman Yuda, sekarang harganya gurih. Oke, sekarang lanjut lagi. Yang namanya Yuda juga cocok punya Aglonema Yuda. Ada apa ini? Kita ke Angela. Ada Aglonema Angela. Angela. Daun 1 plus. Daun 1 plus. Nempel bonggol Mbak Rizka ya. Nempel bonggol. Oke, nempel bonggol daun 1 plus Angela. Monggo ini betul. Versi lebih gurihnya Angela. Ya. Berapa? Ini 175.000 rupiah. Nih, yang cari Angela harga di bawah 200, 175 daun 1 plus nempel bonggol. Nempel bonggol. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Kompakta. Ada Krishna Kompakta lagi. Yang ini daunnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Daun 5 plus ya Mbak Rizka ya. Daun 5 plus ya. Nih, asli Kompakta pastinya. Asli. Beh, nih daunnya bulat-bulat, seratnya rapat. Ya. Dan dia cekung-cekung ke dalam dari segi bentuknya. Oke, berapa nih Mbak Rizka? Ini 300.000 rupiah. 300.000 rupiah untuk Aglonema Krishna Kompakta. Krishna Kompakta. Brokoli ya. Brokoli bentuk aneh. Nyenengke. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Amber Permata. Ya. Oke, daun 3 ya. Ya. Amber Permata daun 3 pastinya juga gurih iki. Gurih. Berapa Mbak Rizka? Ini 30.000 rupiah. Cuma 30.000. Cuma 30.000. Udah dapat Amber Permata daun 3 ya. Bongsor. Pol. Pol wajib dimiliki. Lanjut lagi Mbak Rizka. Ya. Setelah Amber Permata. Langsung kita ke Angela lagi. Ada Angela lagi, ini dia bonggol bau daun pancing ya. Ya, daun pancing. Daun pancingnya seperti ini. Tunasnya udah mau berdaun ini. Ya.
Wah, ini kalau kita lihat yang warna seperti ini calonnya bagus juga ini. Bagus kelihatan ya dari pupusnya nih. Yeah. Oke, yang mau ekonomisan Angela berapa ini? Ini Rp150.000. Yo, Rp150.000 Angela bonggol bawa daun pancing, okay. Daun pertamanya lagi mau mekar dan yeah, ini terahnya bagus nih. Yes. Oke, lanjut lagi Mbak Diska. Lanjut kita ke pos Pride of Sumatera. Pride of Sumatera. Pride di dua pot loh ya. Di dua pot ya. Harga sama? Harganya sama. Nah, boleh pilih nih teman-teman untuk Pride of Sumateranya. Mau kiri atau kanan? Kiri atau kanan. Silahkan. Kalau yang sebelah kiri ini lebih ngebiar warnanya ya. Lebih ngebiar. Kayak semi-semi mutatian gitu. Kalau yang kanan original. Berapaan Mbak Rizka? Ini Rp175.000. Boleh, segede-gede ini Rp175.000an teman-teman. Ya, murih. Gurih kemeripik. Pride of Sumatera, The Legend of Aglonema. Yes. Yang gak pernah terlupakan pokoknya. Lanjut lagi. Murih-murih tuh. Lanjut posnya lagi, kita ke SLK. SLK-nya juga abing. Wabing. Pol abingnya ini. Pol-polan. Daun 3, nempel bonggi. Nempel bonggol. Dan ini SLK merah nih. Warnanya oke. Berapa Mbak Rizka? Ini Rp285.000 aja. Oke, Rp285.000. Udah mendapatkan SLK merah, nempel bonggil daun 3. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi, kita punya Cochin Nutricolor. Ada Cochin NTC atau Cochin Nutricolor. Daun 4 plus ya. Daun 4 plus. Terahnya jantung belerek-belerek. Wow, kayak Jinura ya. Jinura. Berapa ini Mbak Rizka? Ini kita kasih harga Rp600.000 aja. Rp600.000 teman-teman. Daun 4 plus Cochin Nutricolor. Warnanya jantung full color tenan ini. Belereknya jantung mewah. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita ke Mahardika. Ada Mahardika segede ini teman-teman. Serimbun ini daunnya. Iya. Berapa ini Mbak Rizka? Ini dari harga Rp175.000 menjadi Rp150.000. Oke, dari Rp175.000 menjadi Rp150.000 Mahardika. Ya, monggo yang masih cari. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita punya Suksom White. Ada Suksom White daun rumpun 2. Oh, rumpun 2 ya ternyata. Oh iya iki. Ini daun 2. Satu tunas ya. Ya. Ini rumpun 2 Suksom buat bandeman berapa? Rp100.000 aja. Rp100.000 mawon teman-teman. Betul. Untuk buat Suksom rumpun 2. Rumpun 2. Gurih deh pol-polan. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Asri Varian. Oke, ada Asri Varian Black ya. Daun 4 plus yang masih mencari cara monggo-monggi. Ya. Bandeman berapa, Mbak? Ini Rp150.000 aja. Rp150.000 Black Asri daun 4 plus. Gas, lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Konon. Ada Aglonema Konon. Wah, Konon warnanya itu loh. Wah, nih Kononnya. Daun 2 plus ya Kononnya ya. Yang cari Konon daun 2 plus ready. Keminjal iki secara warnane iki. Keminjal pol. Bandeman berapa Mbak Rizka? Ini Rp275.000 aja. Konon di bawah 300, iya, 275 teman-teman untuk Kononnya bisa langsung dibat-bat iki. Gori ada umum belas. Gori. Yes, lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi kita punya Sultan Brunei. Sultan Brunei. Brunei ya. Lokal ini ya. Lokal. Kencang-kencang tangkainya, yes. Tahan badai segala cuaca. Nah, kalau lokal walaupun Cochin Sultan Brunei gas pun warnanya jantung kok stabilo ya. Berapa ini Mbak Rizka? Ini Rp135.000. Nih, Rp135.000 teman-teman untuk Aglonema Cochin Sultan Brunei. Lokal keminjal. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke yang ditunggu-tunggu ya, teman-teman. Ke yang ditunggu-tunggu. Nih. Nih, diangkat sebentar ya biar kelihatan untuk size-nya segitu gedenya ya. Yes. Oke, siap. Dan ini rumpun Mbak Rizka, rumpun, diletakkan kalau nggak kuat. Nah, rumpun 4 nih. Rumpun 4, kita lihat secara detailnya dulu. Boleh. Anaknya ini ya, daun 2, daun 2 plus, daun 1 plus ya, satunya ya. Plus ini. Nah, satunya 1 plus. Dan ini apa ya, barang kelangenan Mbak Rizka? Iya. Ini buat teman-teman rumah taman yang pengen melanjutkan merawat, Goliath, apa namanya? Bantannya nih Mbak Rizka di misoplan, silakan. Ini dikeluarkan. Kesayangan iki. Kolpri. Kesayangan nih Mbak Rizka tuh seperti itu. Saja. Perbandingan dan Mbak Rizka seperti itu. Tuh. Wow. Dan secara look warnanya juga oke. Monster Goliath. Monster. Rumpun 4. Yes. Kolpri. Lepas koleksian pribadi misoplan. Berapa nih Mbak Rizka? Ini
kita kasih harga Rp3.750.000. Yo, yang mau. Dan ini bonggolnya kalau kita lihat ori ya. Ori dong. Bantanian banget ya. Kalau bonggol ori itu. Jadi ya untungnya ori ya seperti itu. Nanti jadi, bisa dicacah, bisa dirumpunkan. Bantanian. Dan ini saya yakin di bawahnya masih banyak tunas-tunas yang belum naik kalau anaknya seperti ini, kalau bonggol ori. 3.750. Goliat segawedem ini. Raksasa ini ya. Super monster yang di kandang miso plan. Terakhir Ki Bariska. Terakhir. Yuk. Gonggonge iki. Gonggongan. Gonggonge gede, mantap. Sip, oke Bariska. Oke. Nanti buat teman-teman rumah taman yang mau order, mau minta foto video detail, bisa langsung WhatsApp nomor WA-nya miso plan yang saya sematkan di bawah video dan di deskripsi seperti biasa ya. Dan juga sebelum kita akhiri, ini kata Mbak Rizka perjumpaan terakhir sebelum lahiran. Ya betul. Nah jadi Mbak Rizka itu memang lagi mengandung ya. Anak pertama, alhamdulillah Mbak Rizka ya. Dan buat teman-teman rumah taman, mungkin di next video saat kita ke miso plan yang review saya sendiri, tapi nanti adminnya tetap miso plan. Betul. Tapi kalau soal review nanti kita review sendiri aja nggak apa-apa di kandang miso plan. Tapi untuk admin WA tetap miso plan yang bersama saya. Ya bersama miso plan. HPL-nya HPL-nya berapa hari lagi Mbak Rizka kira-kira dari hari ini? Kira-kira 1 bulan. Ya. 1 bulan? 4 minggu lagi. 4 minggu lagi berarti 1 bulan ya. 1 bulan. Ya. Kalau gitu ya mohon doa restunya mohon juga doanya, ya. Doanya moga-moga nanti doanya. Ya calon bayi dan Mbak Rizka selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya. Dan doanya, pokoknya ya, diberikan kelancaran semuanya sampai ya sampai itu. Keluar debainya itu. Oke kalau gitu Mbak Rizka ya. Berarti perjumpaan terakhir nanti perjumpaan besok terakhir. Kalau udah ready lagi ketemu lagi ya Mbak Rizka ya. Langsung ketemu ya. Lagi biar ya besok apa namanya biar keluar dulu. Oke siap ya, kalau gitu doanya aja ya. Betul untuk doanya untuk teman-teman rumah taman semuanya. Kita doakan bareng-bareng semoga Mbak Rizka sehat, calon bayinya juga sehat, diberikan keselamatan semuanya, paringi kelancaran pokoknya. Oke, siap Mbak Rizka. Berarti di next video setelah ini nanti saya review sendiri tapi admin tetap miso plan ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Rizka sudah menemani saya dan teman-teman rumah taman. Sehat selalu, panjang umur dan selalu berikan rezeki yang melimpah. Terus beraglonema. Saya izin pamitan dulu sama teman-teman rumah taman ya. Oke, buat teman-teman rumah taman jangan lupa like, komen, subscribe dan share supaya channel rumah taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman rumah taman yang sudah selalu mendukung channel rumah taman dari awal dulu hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman rumah taman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, rezeki yang melimpah, angan-angan, cita-cita semoga segera tersampaikan. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu perjumpaan kita pada video hari ini. Kita sambung lagi di video-video yang akan datang hanya di channel Rumah Taman. Ada kesalahan kata dari saya dan Mbak Rizka, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.